kerja di rumah, tolong mak lah, kadang-kadang lah. Bila saya senang, saya tolong lah. Tolong masak ke, tolong kemas ke. Tapi selalunya mak saya yang lakukan semua lah. Dia memang suka mengemas, masak pun dia suka. So, selalunya kalau saya masak tu tak jelas sedap sangat. Masakan mu lagi sedap kan? Masih berkaca sedang ku telah pun terima. Hai, assalamualaikum. Inilah ibu saya, mak saya, Noria binti Muhammad Asin, berasal daripada Negeri Sembilan, dan sekarang dia dah berusia 56 tahun. Selamat hari ibu. Pada hari ibu ni, mungkin ramai di antara anda yang mungkin nak tahu tentang saya, diri saya kan, mungkin masa saya kecil, macam mana saya membesar, apa kerenah saya, saya ni nakal ke tidak ke apa semua, semua tanyalah ibu saya. Dia masa kecil dia tak nakal, dia baik, dia buat semua berdikari sendiri. Pergi sekolah pun dia ikat rambut sendiri. Masa tu umur baru 7 tahun kan, dia tak suka orang pegang rambut dia. Perangai dia lain sikit. Ini memang suka duduk dalam bilik saja, berkurung. Orang duduk rumah kalau pergi pasar malam dia ikut semua kan. Kita ajak pun dia tak nak. Kita orang tak tahu yang saya ni ada anak perempuan. Perangai dia macam tu. Dia tak ada problem macam mana Cina cakap. Kalau ada problem, kalau nakal tahu itu tadi tak ada. Saya anak yang baik tau. Dari kecil macam tu. Ada juga dia ambil lesen, saya bagi kereta di rumah kawan dekat mana entah. Bostan dah apa, bumper dia dah retak dah. Balik rumah menangis. Tapi saya tak marah lah, dia baru kan. Dapat lesen 17 tahun. Itu saya rugi sikit lah. Alah sikit je bumper je. Dengan saya memang tak berapa rapat. Cakap-cakap macam ni lah. Anak kan. Tapi apa-apa hal masalah dengan bapa. Akhirnya sambutan hari ibu ni, saya ada janji dengan mak dengan ayah saya yang saya akan bawa dia orang pergi melancong lah. So, insyaAllah lepas hari 25 di bulan Mei ni, kita orang akan pergi ke Nepal selama 10 hari. So, kita akan pergi jalan-jalan lah. Bagi kenapa dia, pakcikkan dah sekolahkan dia, rumah ni dia beli. Macam happy lah, hidup macam ni kan. Apa yang Acik ingat, dah dapatlah. Dia ni, pelajaran semua okey. Tapi dia, nasib dia bagus lah. Semua dia plan, semua dia nak pergi luar negara, apa semua. Banyak negara dia sudah pergi. Semua dia plan sendiri, semua dia pergi, balik, semua dia buat. Selamat hari ibu. Okey, ingin mengucapkan selamat hari ibu lah kepada ibu saya. Dan tidak ketinggalan kepada ibu mentua saya. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia, dan yang paling penting sekali bahagia ke anak, cucu, cicit, cucut, semualah. So, selamat hari ibu juga kepada ibu-ibu di luar sana ya. Semoga anak-anak yang mungkin jauh daripada ibu, walaupun tak dapat nak pergi jumpa ibu anda, bolehlah telefon ke kan, ucapkan selamat hari ibu. Dan juga menunjukkan kasih sayang anda. Dan jangan lupa cakap I love you eh. I love you.